ada satu solusi untuk kita selesaikan benda ni bersama-sama, insyaAllah. Baik. Sebenarnya institusi polis, custom, SPRM, tentera ni, yang sebenarnya yang masuk ni adalah lepasan-lepasan tahfiz ni, bagus. Kena diserapkan. Memang kena diserapkan sebab diorang ni dah ada akhlak sebenarnya. Basic agama tu diorang ada. Kebanyakan yang masuk jadi polis, jadi tentera ni, yang pegang-pegang ni, kebanyakan yang tak jaga solat. Kebanyakan memang tak jaga solat. Terlalu mudah, cair, cepat, isap rokok, tak jaga semayang. Cuba tanya anggota polis, subuh semayang tak? Bilalah semayang subuh, bawa isteri semayang subuh? Pernah tak tanya anak apa itu syahadah? Bermakna sebenarnya benda-benda lah segala kunci dia. Saya Muhammad Asri bin Ami, dengan ini dan sepenuh hati, dengan rendah diri, dengan sehina-hinanya, memohon maaf kepada seluruh anggota PDRM dan juga ATM di atas kesilapan saya, kejahilan saya, kebodohan saya kerana celupanya mulut saya ini. Membuat satu statement mengatakan polis, kebanyakan polis malas solat. Saya mohon jutaan maaf kerana benda tu saya pun tak jangka dia bercakap macam tu. Saya langsung tidak berniat walaupun sedikit pun untuk mengguris hati rakan-rakan, terutama sekali PDRM dan juga ATM. Mereka adalah pemata negara. Saya lagi sekali demi Allah memohon kerana Allah Ta'ala, memohon maaf kerana Allah Ta'ala. Saya memohon maaf kerana Allah Ta'ala, maafkanlah saya di atas segala kesilapan saya. Saya akui kebodohan saya akui kesilapan saya, dan saya redha di atas segala apa yang berlaku di atas. Lagi sekali saya nak mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali PDRM. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah saya takkan lakukan lagi, saya takkan ulangi lagi, saya takkan ulas apa-apa lagi tentang aku tu. Itu janji saya, insyaAllah.